Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, Putri dan juga pemirsa. Ini informasi yang akan kami hadirkan viral di media sosial, di mana ada kemiripan antara Ari Lasso dan juga seorang pengamen di Kota Bogor, Jawa Barat, yang mirip sekali wajahnya dengan musisi Indonesia Ari Lasso. Ya, pengamen mirip Ari Lasso tersebut ialah Erwin, 40 tahun. Pria asal Kebun Pala, Kelurahan Gudang, Bogor Tengah itu memang telah dikenal lama memiliki paras yang mirip dengan mantan vokalis Dewa 19 di era 90-an tersebut. Kita bisa lihat ya di layar kaca, pemirsa, gaya rambut panjang terurai dan aksesoris kacamata yang melekat di wajahnya ini membuat semakin mirip antara Erwin dengan Ari Lasso. Tidak sedikit warga yang sadar bahwa Erwin mirip penyanyi terkenal Ari Lasso. Awalnya tidak menyangka bakal viral di jagat media sosial, bahkan ia sempat bertanya apakah dirinya memang mirip Ari Lasso. Namun ia sama sekali tidak menghiraukan komentar orang dan netizen. Bahkan ia sendiri mengungkapkan ingin sekali bertemu dengan Ari Lasso secara langsung. Dari hasil mengamen, ia bisa mengantongi Rp150.000 per harinya, terutama saat akhir pekan penghasilan melonjak hingga Rp500.000 per hari. Waduh, menurut saya ini mirip sekali. Apakah nanti suaranya juga mirip dengan Ari Lasso, Mena? Kita akan dengarkan bersama nanti. Baik, kita langsung saja ya pemirsa, hadirkan Ari Lasso KW ya. KW ya. Ini namanya Mas Erwin. Mas Erwin, selamat siang. Selamat siang, Bu. Halo, Mas Erwin. Selamat Waduh, siang. Sudah dengan gitarnya sudah siap loh. Ini mirip sekali ya, mulai dari model rambut Mas Erwin, kacamata. Nah, ini suara juga nanti kita tes ya Mas, tapi sebelum kita mungkin ingin meminta Mas Erwin bernyanyi, mungkin saya mau tanya-tanya dulu, sejak kapan Mas kemudian banyak orang-orang mengatakan Mas Erwin mirip dengan Ari Lasso gitu. Mas Erwin sendiri ngerasa mirip gak sih? Ya, menurut saya sih sebut mirip ya, nggak tahu juga orang yang menilai, Bu. Dari tahun berapa ya? Dari pas rambut gondrong aja, Bu. Katanya mirip Ari Lasso. Ya udah, jadi rambut modelin Ari Lasso. Emang seneng juga sama Bang Ari Lasso ya. Seneng lagu-lagunya. Tapi Mas Erwin, karismanya Bang Ari Lasso. Ya, Bu. Mas Erwin, banyak juga gak sih yang minta foto ke Mas Erwin atau bahkan salah mengira ini Ari Lasso gitu? Banyak, Bu. Kalau lagi ngamen di lesehan di Pecel Ayam atau di Gang Out ya. Banyak yang minta foto, dikiranya saya Ari Lasso asli. Kata saya bukan sama Erwin. Saking miripnya ya Mas Erwin ya? Adanya kali katanya, iya. Oke. Mas Erwin, tapi setelah mungkin ada 1-2 orang yang mengatakan mirip, apakah Mas Erwin kemudian berusaha memiripkan semirip mungkin dengan Ari Lasso, mulai dari penampilan, pilihan lagu mungkin, apakah juga seperti itu? Ya begitulah, Bu. Itu ya macam rambut juga, kacamata juga, soalnya waktu saya ngamen di Lampu Merah juga, Ibu, sering banyak yang bilang gitu. Ganti dong, dulu pakai kacamata hitam, saya katanya harus pakai kacamata putih, akhir kamu mirip Ari Lasso, katanya gitu, Bu. Oke, Mas Erwin, ini kan namanya Erwin, ada juga yang bilang katanya mirip Erwin Gutawa, emang benar Mas? Iya, katanya juga ada bilang gitu. Waduh. Tapi memang mirip ya Vena, kalau kita lihat ada mirip-miripnya Mas Erwin Gutawa juga ini. Ini perpaduan Ari Lasso dan Erwin Gutawa ya. Mungkin kalau angle sebelah kiri nih Erwin Gutawa, angle depan nih Ari Lasso nih kayaknya nih Mas nih. Iya, Mas Erwin, dengan kemudian viral dan juga merubah penampilan semirip mungkin dengan Ari Lasso, pendapatannya bertambah nggak? Alhamdulillah. Ibu rezekinya alhamdulillah bertambah, mungkin doa dari anak
sama orang tua juga ya Bu. Alhamdulillah bertambah Ibu. Oke, seberapa besar Mas signifikan bertambahnya? Kenapa? Seberapa besar bertambahnya? Ya 30%, 20%an lah Bu lah. Alhamdulillah bertambahnya. Waduh, alhamdulillah rezeki kalau gitu. Baik. Tapi iya. Mas Erwin sudah iya. pernah ketemu belum sih sama Mas Ari Lasso? Belum. Belum pernah ketemu, justru pengen ketemu banget. Pengen lihat bareng malahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi netizen gak bisa bedain ya, mana yang palsu yang asli dan KW ya. Mudah-mudahan nih Mas, dengan tampil nih di TV One, bisa ditonton sama Mas Ari Lasso, bisa ketemu secara langsung. Apa yang mau disampaikan nih sekarang ke Mas Ari Lasso? Sampaikan ke Mas Ari Lasso. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat semua yang mendukung saya mirip Ari Lasso. Buat bisa ketemu bareng Ari Lasso, pengen sering bareng sama Ari Lasso lagu Ari Lasso. Waduh. Atau mungkin mau sekalian tes DNA juga Mas, siapa tahu saudara kan ya Mas ya dengan Ari Lasso. Maaf Mas bercanda. Oke Mas, lagu-lagu Ari Lasso yang mungkin jadi lagu favoritnya Mas Erwin apa? Lagu favoritnya itu Arti Cinta. Arti Cinta. Terus? Tangan. Banyak sih, tapi yang seneng lagu Arti Cinta sih Bu. Oke, langsung aja kali ya. Kita coba dengar suaranya semirip apa sama Ari Lasso Putri. Mas silakan, kita kasih kesempatan untuk menyanyikan lagu Arti Cinta. Waduh, luar biasa Mas Erwin, terima kasih. Luar biasa Mas Erwin, suaranya Mas Erwin, mirip ya. Terima kasih, mirip sekali ya. Mungkin nanti segera kita akan hadirkan kali ya sama Ari Lasso biar ketahuan nih miripnya seberapa mirip keduanya kalau duet gitu. Iya Mas, mungkin bisa juga dibikin sosmednya juga, sosmed pribadinya rame supaya nanti bisa nge-tag Ari Lasso ya kan. Bisa dilirik sama Ari Lasso dan kemudian diajak berduet nih Mas Erwin. Amin, mudah-mudahan harapannya bisa terwujud amin, ya Mas, amin, ditonton amin, sama Mas Ari Lasso dan bisa ketemu amin, secara langsung. Amin. Terima kasih amin. Banyak Mas amin. Erwin, Mas Ari Lasso KW dan juga Mas Erwin Gutawa KW. Terima kasih, semoga sehat selalu, lancar rezekinya Mas. Selamat amin. Siang. Selamat siang Mas Erwin. Amin ya Allah, terima kasih juga buat... Terima kasih Tiwan, terima kasih juga selalu.